dari ancaman COVID-19 secara selamat dan sistematik. Fasa-fasa yang digariskan adalah tertumpu kepada usaha untuk meringankan beban ke atas kapasiti sistem kesihatan awam, membuka semula sektor ekonomi dan membenarkan aktiviti sosial dalam tempoh masa 6 bulan sehingga akhir tahun ini. PPN tidaklah statik tetapi dinamik, komprehensif dan boleh ditambah baik mengikut keperluan dan situasi semasa. Tuan Yang Ketua, PPN juga merupakan pelan hala tuju berfasa untuk menyokong peralihan keluar daripada krisis kesihatan dan ekonomi yang tidak hanya bergantung kepada pelaksanaan PKP secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan akan melaksanakan strategi yang lebih holistik merangkumi program imunisasi serta pelaksanaan saring, jejak dan asing atau dengan izin test, trace and isolate dengan skala besar serta kadar yang lebih pantas lagi.